Masih dari Kota Semarang, saudara, Panglima Kodam 4 Diponegoro diserah terimakan dari Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari kepada Pangdam baru yakni Mayjen TNI Rudianto. Salah satu fokus yang akan dilakukan oleh Pangdam baru adalah percepatan proses vaksinasi COVID-19. Serah terima jabatan Kodam 4 Diponegoro berlangsung Sabtu. Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari yang semula menjabat Pangdam lama kini menduduki jabatan barunya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat TNI. Sementara Pangdam Diponegoro kini dijabat oleh Mayjen TNI Rudianto yang sebelumnya bertugas di Kemenko Polhukam RI. Mayjen Rudianto mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk meneruskan pekerjaan Pangdam sebelumnya. Salah satunya adalah percepatan vaksinasi yang saat ini terus berjalan. Selain itu, proses pendisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan tetap akan menjadi prioritas. Prayoda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.